Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Ziot, dan video kali ini gue akan membahas game Metria ya. Karena di video kali ini cukup lumayan agak penting sih ya, karena tim apa ya, bukan tim, game Asobimo itu, game-game Asobimo biasanya untuk menautkan akun tuh penting banget. Ya, jadi jangan sampai lupa ya, baru yang mau main atau baru yang sudah main yang mungkin belum menautkan akunnya harus ditautkan dulu, karena kalau ada apa-apa akun kalian akan terbackup gitu ya. Jadi yang harus kalian daftarkan dulu akunnya, harus ditautkan dulu ya akunnya ya. Sekarang gini, kalau kalian lihat di belakang layar gue ini ya, sorry ya gue nggak ngerekam sambil main game karena apa ya, kabel yang buat nge-record gue itu kayaknya error nih. Jadi seperti ini tampilannya. Kalian masuk dulu ke menu lainnya ya, kalian masuk ke menu lainnya dulu ya, kalian klik. Nah di sini kan adanya langsung ada ya, langsung ada penautan akun di sini ya, ada penautan akun. Jadi kalian pilih penautan akun dulu ya. Nah kalau yang muncul kayak gini kan udah ada dua nih ya, ada sign with Google dan juga ada sign with Apple ya. Nah, kalau kalian dari iPhone yang pilih bawah yang Apple ya, seperti ini tampilannya. Setelah kalian mengklik ya sign Google, kalian akan diarahkan ke webnya, webnya Metria. Langsung ada tulisannya ya, nama akunnya apa, nama akun gue seperti biasa tuh ada di atas Ziot. Nah ini ada tulisannya ya, semuanya bla 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 bla. Kalian tinggal pilih klik register ya, kalian pilih register ya. Setelah kalian register akan muncul tulisan ini ya, data link ya, data sudah terpaut, artinya jadi kalian sudah bisa memainkan game ini dengan enjoy, dengan santai, karena akun kalian sudah terdaftar. Jadi apa ya, udah aman lah, udah cukup aman gitu loh ya. Ya sebenarnya sih gue mau bahas ini juga sedikit ya, karena banyak yang kurang agak puas gitu, banyak yang bilang sama gue juga, bang ah gamenya terlalu kaku bang, terus cara ngilangin bug yang ada warna pohon pink atau nggak ungu gimana bang caranya. Itu bukan gue yang ini ya, kan kalau gue saranin waktu itu kan ke rata kiri aja, tapi setelah gue pikir-pikir itu bug, ternyata itu bug. Jadi ya itu memang di game baru rilis tuh pasti ada bug gitu loh ya, bug itu di game-game baru rilis pasti ada, nggak mungkin game itu nggak ada bugnya. Itu game apaan yang gak ada bugnya? Mungkin game yang bagus banget kali ya yang ada bugnya. Jadi apalagi ini ya, gue yakin banget sih bugnya masih banyak ya, terbukti dari beberapa kali ada maintenance break berapa kali, dan juga tadi ada maintenance kan ya, tadi ada maintenance 2 jam loh, dari jam 2 sampai jam 4 ya. Akan ada beberapa kali sih gue yakin, masih belum begitu banget apa ya, konkret lah ya, karena biar bagaimanapun ini kan size-nya kan juga masih baru hampir 1 gigaan ya, belum ada 1 giga kayaknya sih. Jadi gua rasa sih dengan grafis yang udah wow, apalagi di rata kanan ini, gua tampilannya rata kiri ya, kalau di rata kanan pasti gila banget, dan itu otomatis pasti akan ada bugnya, pasti akan ada beberapa embel-embel lainnya gitu yang akan diperbaiki-perbaiki gitu. Jangan disamain sama Genshin ya, ini gua banyak banget yang lihat disamain sama Genshin, apa disandingkan dengan Genshin ini, buset ya, beda jauh banget bro ya. Jangan, kelasnya jauh. Kalau lu kayak Tower of Fantasy sama Genshin boleh disamain. Ya kalau Metria ya jangan disamain sama Genshin. Tapi yang ada satu yang gue sesalin sih ya, karena ternyata ini game bisu ya, nggak ada suaranya. Kalau untuk kita tuh membuat serangan-serangan kayak gini nih ya, itu ada suaranya. Untuk voice karakternya ada ya, saat nyerang, saat kita untuk mengeluarkan skill-skill itu ada voice karakter. Tapi selain itu di cerita-cerita tuh nggak ada ya, nol. Dan itu sih sebenarnya yang membuat agak kecewa ya. Maksudnya tuh kan di awal kali yang di trailernya kan kita ngeliat bahwa berbicara gitu ya, di cutscene juga berbicara, ternyata spesifik aja gitu. Dan juga banyak yang bilang, ya ini mah game bisu juga bang gitu. Bahkan ada yang bilang Toram, ini mah Toram level up bang gitu. Ya. Bisa dilihat fitur-fitur kayak fishing sudah tersedia di Metria. Gambarannya kayak Toram tuh mungkin nanti akan kayak gitu tuh, gambaran fishingnya. Tapi yang jelas kalian untuk saat ini yang paling penting tautkan akun dulu, jangan lupa. Udah itu doang pesan gue ya, tautkan akun kalian. Oke, jadi itu aja sih informasi yang bisa gue berikan kepada kalian. Jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Ziot. Tetap sehat, tetap semangat, keep spirit, tetap selalu jaga. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.